Para pemburu like gratisan wajib cobain cara ini. Satu kali klik kalian bisa dapetin 50 like secara gratis. Support untuk like di video Reels atau di postingan feed. Giveaway followers Instagram setiap minggu. Ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 500 followers gratis loh. Syaratnya cukup subscribe, like, dan komen username Instagram kamu. Jangan lupa follow Instagram aku di @putrikuki_. Pemenang akan diumumkan setiap hari Jumat ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Putin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi cara ke kalian untuk menambahkan likes Instagram secara gratis. Nah, ini likes-nya dalam satu kali coba, kalian bisa dapetin 50 likes, plus ini bisa dilakukan setiap hari. Support untuk feed Instagram ataupun Reels Instagram. Dan yang paling penting, ini caranya gratis. Nah, buat kalian para gratisan lovers, wajib tonton video ini sampai habis, jangan kalian skip. Ini aman banget, tanpa password, tanpa akun tumbal. Jadi benar-benar tinggal pilih postingannya aja yang mana, tinggal masukin username aja. Gimana caranya? Yuk langsung kita menuju ke tutorialnya. Oh ya, sebelumnya pastikan akun kalian menjadi public terlebih dahulu. Nah, kalau yang belum tahu, caranya kalian pergi aja ke pengaturan, pilih menu privacy, dan akun private ini jangan kalian hijaukan. Oke, kalau udah, di sini aku akan buka Instagram. Nah, aku akan buka Instagram dari rin_rin di sini. Nanti aku akan tambahkan like-nya di reelsku yang terakhir ini. Untuk jumlah like-nya sendiri, ini ada 5 ya guys, tuh. Oke, langsung aja kita keluar dari Instagram dan menuju ke penelusuran Google. Aku pakai Chrome, kalian bisa pakai apa aja yang ada di handphone kalian. Lalu kalian bisa langsung ketik atau telusuri nama situs website yang seperti aku tunjukkan di layar. Tapi bentar guys, ada yang kelupaan. Nah, aku juga mau infoin ke kalian, kalau kalian pengen beli likes atau followers Instagram, kalian bisa order di Shopee, nama tokonya Puturi Kecoa. Jadi kalau kalian pengen beli, kalian bisa beli di sini. Tenang aja, ini aman, tanpa password ataupun akun tumbal, tanpa data Instagram kalian, hanya username Instagram kalian yang dibutuhkan. Nah, kalian juga bisa ajukan pengembalian dana jika followers atau like yang kalian order itu tidak masuk. Kalian tunggu 3x24 jam, jika tidak masuk kalian chat aja adminnya. Nanti kalau misalnya beneran gak masuk, langsung klik ajukan pengembalian dana, nanti dana kalian akan kembali, jadi aman banget. Tapi kalau kalian para pemburu followers gratisan atau para pemburu like gratisan, nah kalian bisa ikutin tutorial ini ya guys. Kalian tinggal ketik aja nama situs website ini. Nah, jadi nama situs web yang aku gunakan untuk nambahin likes Instagram itu followfairy.com. Nah, nanti tuh tampilannya seperti ini, guys. Di sini kalian bisa lihat beli, beli, dan beli ya, tuh. Nah, untuk cara dapetin gratisan like-nya, di sini kalian tinggal scroll aja ke atas. Nah, terus scroll. Oke, di sini kalian bisa lihat ada try use for free. Jadi di sini kalian klik aja get free Instagram likes. Ini sebanyak 50 likes ya guys yang bisa kalian dapatkan. Nah, di sini kan nggak ada tombol untuk selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kalian klik aja bagian share to continue. Misalnya Facebook. Nah, misalnya ini aku klik ke Facebook. Tapi kalian cukup klik aja, nggak perlu share beneran ke Facebook ya guys. Nah, kita balik lagi aja ke webnya. Nanti webnya itu udah tersedia tulisan atau tombol get free likes. Kita klik aja langsung. Oke, setelah ini, di sini kalian tinggal masukin aja username Instagram kalian yang hendak ditambahkan like-nya itu, nanti postingannya kita pilih ya guys. Jadi kita masukin dulu untuk username-nya seperti ini. Jangan lupa kalian masukin juga email. Nah, setelah ini, kalian bisa klik select. Oke, selanjutnya, nanti akan ada waktu 1 menit. Kita harus tunggu sampai waktu 1 menit ini habis. Nah, setelah itu, kita tunggu 10 detik. Di bawah ini ada angka mundur. Kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya, tinggal pilih aja postingan mana yang mau kita tambahin like-nya. Diklik aja. Terus, kalian klik aja continue. Nah, setelah kalian klik continue, nanti kalian tinggal tunggu beberapa saat. Pokoknya tadi itu aku tunggu sekitar 1-2 jam, nanti like-nya akan bertambah secara otomatis. Nah, kalian juga bisa melakukan order likes ulang setiap 24 jam sekali atau setiap hari ya guys. Nah, langsung aja di sini aku mau cek apakah udah ada yang bertambah. Nah, ini cuma beberapa menit dan ternyata kita refresh dulu. Ternyata udah ada 2 yang like.
Oke, kita tunggu dulu ya guys. Nah, setelah aku nunggu beberapa jam, ternyata udah bertambah sebanyak ini untuk likes-nya. Kalian bisa lihat ya, ini baru banget masuk. Tuh kan. Dan untuk jumlah likes saat ini, kita cek. Kita buka dulu. Nah, ternyata udah 51 like guys. Oke, lihat ini udah menjadi 55 likes. Jadi beneran works, satu kali klik 50 likes. Wajib banget kalian buat cobain karena ini gratis. Oke, segitu aja ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. See you!